Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita teruskan mata pelajaran dengan tajuk dengan tafsir Al-Quran darjah 6. Sebelum tu, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Okey, diminta untuk murid-murid menyediakan kitab tafsir Al-Quran. Bagi mata pelajaran lepas yang saya telah terangkan pada PDPR yang lalu, saya dah ajar berkenaan dengan tajuk yang kedua dan juga pelajaran yang ketiga. Untuk hari ini kita akan teruskan mata pelajaran yang keempat. Murid-murid boleh rujuk muka surat 13. Surah Asy-Syura ayat 38, tajuk kewajipan bermesyuarat. Okey, sebelum tu murid-murid lihat paparan yang saya paparkan berkenaan dengan gambar keadaan bilik mesyuarat. Saya rasa murid-murid pernah nampaklah keadaan bilik ni macam mana, tujuan apa, kenapa bilik ni berbentuk begini. Murid-murid lebih tahu. Okey, jadi ini adalah contoh bilik mesyuarat. Okey, seterusnya kita lihat inilah suasana keadaan mesyuarat sedang dilaksanakan. Ini adalah mesyuarat agung yang melibatkan ramai orang. Dan kalau sekolah agama tu biasalah mesyuarat agung Badan Kebajikan sekolah agama. Okey. Mesyuarat ni ada dalam kuantiti yang sedikit, ada dalam kuantiti yang ramai. Ikut suasana mesyuarat itu bagaimana. Okey, kita lihat yang seterusnya ayat Al-Quran dan terjemahan daripada surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepadanya. Ini adalah ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 berkenaan dengan kewajipan bermusyawarat. Jadi kita lihat makna perkataan satu persatu. Walladzina, dan orang yang tajabu, menyahut, li rabbihim, perintah Tuhannya. Seterusnya, wa aqamus solah, serta mendirikan solat dengan sempurna. Wa amruhum, dan urusan mereka dijalankan. Syura, secara bermesyuarat. Bainahum, sesama mereka. Wa mimma razaqnahum,
dan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka pula dermakan. Okay, ini tadi adalah makna perkataan. Okay, seterusnya kita lihat tafsir ayat. Okay, sebab turunnya ayat ini menurut Imam Tabani dan Imam Qurtubi, ayat ini diturunkan kerana memuji kaum Ansar di Madinah. Di mana yang kita tahu Ansar itu adalah golongan yang membantu golongan Muhajirin yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Itu orang Muhajirin, orang Ansar ni orang yang menolong, maknanya penduduk Madinah. Mereka menyambut kedatangan 12 orang sahabat baginda Nabi SAW yang diutus untuk berdakwah menyampaikan Islam. Jadi kehadiran Nabi ke Madinah diterima baik. Mereka juga sering bermesyuarat. Sebelum Nabi nak datang ni, dia pun melaksanakan mesyuarat, perbincangan untuk menerima kehadiran Nabi. Dan Nabi datang ke Madinah diterima oleh penduduk Madinah dengan keadaan yang baik. Okay, seterusnya kita lihat ayat Al-Quran ini dalam surah Ash-Shura ni, kewajipan mesyuarat. Ada tiga perkara penting, ada tiga elemen penting. Yang pertamanya adalah solat, kemudian yang kedua musyawarat, dan yang ketiga zakat. Ini adalah tiga elemen penting berkenaan dengan turunnya ayat surah Asy-Syura ayat 38. Antara kaedah untuk membentuk kekuatan dan keteguhan perpaduan umat Islam, apabila umat Islam dapat mengambil iktibar serta mengamalkan tuntutan ayat ini. Ada tiga perkara penting lah yang saya cakap tadi ni lah, solat, syuarat dan juga zakat. Baik, seterusnya kita lihat yang keempat. Solat dapat membentuk peribadi diri umat Islam. Tidak syak lagi bahawa solat ni suatu ibadah yang dapat membentuk umat Islam yang kuat dan bersatu padu. Apabila solat dilaksanakan secara berjemaah, terutama di masjid dan di surau ataupun di tempat-tempat lain secara berjemaah, maka kekuatan individu dan masyarakat akan terbentuk. Begitu juga dengan zakat yang ditunaikan. Antara tujuan kefarduan itu adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang bertanggungjawab dan saling membantu memahami situasi masing-masing. Sebab itu zakat difardukan bagi mereka yang mampu untuk membantu golongan yang tidak mampu. Golongan kaya membantu orang yang miskin. Itu adalah tujuan zakat. Antara salah satu sebab kefarduan zakat difardukan. Okay, seterusnya kita lihat selain dua kefarduan ini, iaitu solat dan zakat, umat Islam digalakkan bermesyuarat. Allah memerintahkan supaya urusan umat Islam diputuskan melalui kaedah bermesyuarat. Sebab itu mesyuarat itu penting untuk kita memutuskan sesuatu urusan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW juga sering bermesyuarat dan meminta pandangan daripada para sahabat dalam perkara-perkara yang tiada nas atau wahyu, seperti dalam urusan mengatur gerakan dan strategi peperangan. Dalam Al-Quran tak adalah nyatakan strategi peperangan itu bagaimana, tapi untuk melaksanakan dan melancarkan strategi peperangan, jadi Nabi kerap bermesyuarat di antara para sahabat. Sejurus selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat bermesyuarat untuk menentukan khalifah pengganti kepimpinan Rasulullah SAW melalui kaedah apa? Mesyuarat juga. Sebab tu mesyuarat tu pun penting. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengambil pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu an dan para sahabat yang lain sebelum membuat persetujuan untuk menulis Al-Quran dan memerangi golongan murtad. Dalam kita nak merancang sesuatu itu, mesyuarat tu kita nak tanyalah pendapat semua orang yang dibuat untuk mendapatkan keputusan.
Saidina Umar radhiyallahu an pula pernah mengambil pandangan secara bermesyuarat pada penentuan atau permulaan kalender Hijriah. Besar ertinya kalau dalam erti kata mesyuarat ni dilaksanakan. Okey, kalau kita lihat mesyuarat ni dia ada dua. Secara bersemuka, bersemuka tu berdepan lah. Yang kedua secara secara maya ataupun secara online. Sekarang kaedahnya dah begitu kan. Lebih-lebih lagi sekarang keadaan COVID pandemic COVID-19 ni. Jadi mesyuarat, pembelajaran banyak dilaksanakan secara bersemuka berbanding dengan secara maya berbanding bersemuka. Okey, kita doalah mudah-mudahan selepas ni kita akan dapat belajar secara bersemuka. Okey, seterusnya pengajaran ayat yang pertama, bermesyuarat untuk mencari kebaikan adalah sebahagian daripada tuntutan syarak dan merupakan sunnah baginda Nabi SAW serta amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini mesyuarat ni merupakan satu sunnah nah Nabi. Sebagaimana kita tahu bahawa apa sahaja yang Nabi buat daripada segi perkataan, perbuatan, percakapan merupakan sunnah. Bila sunnah tu kita buat, insya-Allah kita dapat pahala. Yang kedua, agama Islam akan teguh, lebih teguh apabila umatnya bersatu serta istiqamah mengamalkan suruhan Allah dan Rasulnya. Sebab mesyuarat ni adalah suruhan Allah. Bila kita buat suruhan Allah, adalah kebaikan yang Allah beri. Yang ketiga, solat dilakukan dengan berjemaah. Dalam suasana sekarang ni memanglah tak dapat. Tapi insyaAllah bila selesai isu COVID ni, kita dapat melaksanakan solat berjemaah seperti dulu. Okay? Sebab solat berjemaah ni dapat mengukuhkan hubungan dan kekuatan umat umat Islam. Dan yang keempat, zakat yang ditunaikan dapat membentuk umat Islam yang saling bantu membantu sesama lain. Yang kaya bantu yang miskin, yang senang bantu yang susah. Jadi zakat ni adalah sumber ekonomi umat Islam. Okay, yang kelima, ayat ini mewajibkan umat Islam bermesyuarat bagi tujuan memperelokkan hal ehwal urusan di dunia dan akhirat serta mengukuhkan perpaduan umat Islam. Kita nak kukuhkan perpaduan umat Islam dengan melalui mesyuarat sebagai salah satu jalan selain untuk mencapai mendapat kata putus dalam sesuatu perancangan yang hendak dilaksanakan. Okay, baiklah murid-murid, untuk tugasan, buat tugasan tulis erti ayat dan juga tuliskan tiga pengajaran dari surah Asy-Syura ayat 38. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.